Oke, halo guys, ketemu lagi bersama gue Monopoly. Jadi sesuai janji gue pada live stream tadi sore ya, di sini tuh gue bakal beli jajanan GM yang isi pendant ya. Kalau kalian lihat di tab Today Lucky Shop, di sini tuh GM menjual pendant, popular pendant tiket, harganya $1 bisa dapat 3. Kemudian ada unique ability-nya juga gitu, harganya tuh $2 dapat unique ability 4. Kalau kita cek di item rate, nanti di sini kan ditulis ya, unique ability yang bisa kita dapatkan. Nah, ini dia guys. S Bike Rabbit Honors Like ya, Dadu Double itu 33%, kemudian ada langsung bebas. Oh, jadi kalau kayak keluar pulau ya, keluar pulau itu 20%, keluar pulau itu 80%. Kemudian saat tiba di black hole langsung pindah ke salah satu areaku. Kemudian ada pindah ke area manapun saat menang bonus game ya, level 3 sama defend kurung penjara. Yang paling bagus tuh defend kurung penjara. Di sini ada 5 ya, 5 jenis unique ability. Dan itu masing-masing persentasenya sama untuk didapatkannya, yaitu 20%. Nanti kita bakal recombine di beberapa pendant gue. Semoga dapat yang anti kurung penjara gitu. Karena kan persentasenya sama tinggi. Oke, ini kita ambil dulu. Nah, ini yang unique ability-nya. Kita ambilin dulu, ada 4 ya. Nanti kita recombine aja 4-4-nya. Kira-kira dapat apa. Terus untuk pendantnya sendiri, ini kalian bisa lihat tuh, ada di bagian bawah tuh. S plus platinum popular pendant tiket ya. Kita langsung ambil sekaligus dan nanti kita lihat ya dapat pendantnya apa saja. Semoga bagus nih pendantnya. Biar nggak rugi gitu. Ngeluarin $1 untuk pendant ampas kan nggak banget ya. Kita lihat. Bagus. Dapat satu yang bagus loh. Scarecrow water bomb. Ini scarecrow kemudian ada bombingnya. Mantap sih. Jadi sebenarnya kalau untuk jajanan-jajanan pendant seperti ini tuh gue nggak pernah merekomendasikan kalian untuk ikutan beli gitu. Tapi kalau dilihat dari isinya yang lumayan bagus ya, kayaknya mungkin kalian bisa coba ya. Tapi nggak tahu deh besok kayak gimana gitu. Karena kalau di tab tulisannya itu Today's Lucky Shop, harusnya besok dia bakal berubah gitu. Jajanannya bakal berubah. Mungkin jadi lebih mahal, tapi ditambahkan gitu, bukan 3 lagi jadi 4 mungkin, atau gimana gitu. Nanti kita lihat aja besok ya. Semoga masih ada tuh, bakal dijual kembali maksudnya. Nah, ini gue mau recombine. Jadi kalau ini sih enggak ya, enggak mungkin gue recombine ini. Kayaknya yang ini aja deh. Ini kan ada defend ya, defend 50%. Sebenarnya gue sayang sih sama unique ability ini yang 50% defend karena enggak mudah dapetinnya. Tapi enggak apa-apalah untuk kalau misalkan dapat yang ini kan bagus juga gitu. Dapat yang anti kurung penjara. Mana dia? Ini dia. Kemudian kita combine, kita recombine yang pertama. Oke. Okay. Ini kalian bisa lihat ya. Yang biker unique ability-nya. Kita lihat dapat apa? Oke, okay, Dadu Double. Jelek. Gue enggak suka Dadu Double. Karena terkadang tuh Dadu Double kalau mungkin digunakan di Jewel sih enak ya. Oke, okay, keluar pulau terpencil, jelek. Gue udah punya. Berikut, ayo dong, anti kurung penjara. Nah, bagus. Percobaan ketiga langsung dapat defend kurung penjara. Ini bakal gue simpan ya. Gue bakal pasang lagi ke Hilda. Kalian bisa lihat, udah kepasang. Dan karena masih ada sisa satu, coba ntar kita cek event dulu guys. Epic ya, dapat Google Glasses. Gimana ya? Apa gue kejar satu pendant lagi, guys? Cuman kayak bakal habis banyak anjir. Gue tuh pengen si Butterfly Soul atau enggak Viking Arc Shield ya. Viking Arc Shield. Cuman kalau dilihat-lihat tuh kan gue enggak ada kartu. Oh, ini sih. Paling kayak misalkan pakai Mnemeon gitu. Pakai Mnemeon karena di sini tuh gue enggak punya pendant shield. Paling kalau mau pakai pendant shield ini doang sih. Cuman kayak kurang worth it gitu. Iya bisa sih gue pakai, gue kejar satu lagi. Cuman bahkan habis banyak anjir. Ah, kayaknya gak usah deh. Gak usah yang Viking Arc Shield. Gue tunggu saja helm super shield berikutnya gitu. Nah, ini untuk yang satunya lagi, yang unique ability satu, gue bakal combine kasih ke ini nih. Ke apa ini namanya ya? Apa jangan kasih ke dia ya? Ntar kasih ke pendant terbaru aja deh, yang Scarecrow Water Bomb. Iya kali ya. Apa yang, aduh, bingung anjir. Ya udahlah kasih ke dia guys.
Oke, kita kasih ke dia aja ya. Di pendan yang gue dapetin dari hasil beli tadi. Nah, dapat keluar pulau terpencil. Oke, kita simpan aja gitu ya. Kayak gitu aja, guys. Oke, jadi segitu aja dulu untuk review jajanan GM sama recombine unique ability. Tadi di percobaan ketiga gue langsung dapat yang diincar, yaitu anti kurung penjara. Kalau kalian pengen coba, mungkin malam ini langsung dicoba ya. Karena kalau dilihat dari tab eventnya itu kan ditulis, tab shop itu ditulis lucky today, lucky shop gitu. Jadi harusnya tuh besok dia akan ada perubahan, entah harganya yang berubah atau material atau pendan yang dijual yang berubah gitu. Jadi mungkin kalian harus cepet-cepetan beli, mumpung harganya lumayan murah, hanya $2 dapat 4 gitu. Jadi kalian kalau misalkan recombine pertama dapatnya jelek, kalian masih ada 3 kali kesempatan lagi untuk melakukan recombine. Oke, jadi segitu aja dulu guys untuk event pembelian material ya sama unique ability. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Oke, bye-bye semua. Jangan lupa di like sama subscribe-nya juga ya. Oke, bye-bye.